Jika kita ingin mengajar manusia, ajarlah dengan kemampuan yang mereka miliki. Jika tidak, mereka tidak akan faham apa yang kita ajar selama-lamanya. Assalamualaikum. Supportlah kami dengan link di bawah. Share video ini demi kebaikan semua dan join saya di Telegram Ustaz Zul Aidi. Anda semua adalah pembantu saya yang saya kagumi. Terima kasih. Diceritakan di dalam kitab Al-Muntaqa min Akhbaril Asma' oleh Diyaul Maqdisi bahawa ada seorang Arab Badwi masuk Islam pada zaman Umar Al-Khattab. Lalu Umar mengajarnya tentang solat. Dia berkata kepada Arab Badwi itu, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Mendengar ucapan Omar itu, sang badui tidak memahaminya. Omar mengulangi lagi ucapan tadi menyebabkan sang badui makin blur. Bahkan jadi terbalik kuang habis bila dia menyebut bilangan rakaat pada solat. Menyedari kelemahan sang badui itu menyebabkan Omar menukar teknik lain. Omar tahu bahawa biasanya orang Arab senang dengan hafal syair. Maka Omar mengungkapkan rakaat solat di dalam bentuk syair. Kata beliau, inna salata arba'un arba' thumma thalathun ba'dahunna arba' thumma salatul fajri la tudayya'. Sesungguhnya solat itu 4 kemudian 4, lalu 3, kemudian setelahnya 4. Kemudian solat subuh, jangan engkau lalaikan. Mendengar syair begitu, sang badui berkata kepada Omar, kalau begini, senang dan aku dah boleh ingat. Lalu Omar pun berkata kepadanya, kalau begitu, kamu dah boleh pulang ke rumahmu. Seandainya Omar terus bertegas mengajar sang badui tadi dengan kaedah lain dan tidak menggunakan syair, maka sampai kesudah badui itu tidak akan memahami rakaat solat. Sebab itulah apabila kita ingin mengajar dan memberikan pendidikan kepada seseorang, mesti bagi ikut apa yang memudahkan untuk dia faham. Di sinilah mengajar kita betapa uniknya manusia. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeza. Tugas kita fokus kepada kelebihan mereka dan uruskan kekurangan yang dimiliki. Nasihat ini adalah untuk para guru dan ibu bapa yang stres mengajar anak-anak. Tugas kita adalah faham dahulu kekuatan dan kelemahan mereka sebelum kita mula mengajar mereka. Benarlah firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. An-Nahli 125. Semoga cara Sayyidina Umar ini boleh kita jadikan panduan untuk mengajar orang lain. Mari kita transformasikan kaedah pengajaran kita supaya kita terus kuat dapat membina generasi dan ummah terbaik. Assalamualaikum.